Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ramadan datang, segala masalah hilang. Alhamdulillah, saat ini Anda bersama kami lagi dalam program yang spesial di bulan Ramadan kali ini, Tanya Kiai. Sudah hadir bersama kami Kiai Nurizan Tibyan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Kiai, ini ada pertanyaan langsung dari masyarakat mengenai orang yang hamil. Katanya orang yang hamil itu yang terjadi di masyarakat langsung menyatakan dirinya itu boleh tidak berpuasa. Nah, apa pernyataan itu benar ataukah memang perlu otoritas kedokteran yang menyatakan bahwa dia mampu atau bermasalah dengan kehamilannya sehingga bisa berisiko kepada dirinya dan anaknya. Bagaimana itu dia? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, pertanyaannya mengenai tentang ibu hamil atau ibu menyusui kaitannya dengan puasa. Ya. Mengenai tentang kaitan puasa ibu hamil atau yang dikenal dengan bumil atau busui, ibu menyusui, hal ini yang kami baca misalnya di dalam kitab Nihayatuz Zain karangnya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau di sana memberikan tiga ketentuan mengenai tentang salah satunya bagi hamil dan murdi ini, bagi hamil dan yang ibu menyusui. Yang pertama, kondisinya dia itu tidak menduga akan terjadi apapun kebahayaan bagi dirinya. Maka ketika seperti ini dia wajib berpuasa. Karena memang semua orang Islam yang sudah balig berakal itu wajib berpuasa. Jadi tidak ada kekhawatiran? Tidak ada kekhawatiran apapun. Okay. Ini wajib berpuasa. Saya kira ini normal ya. Ya. Kemudian kondisi kedua, dia itu menduga-duga. Menduga-duga nanti kalau dia berlanjut berpuasa akan terjadi kebahayaan. Tapi sifatnya masih duga. Ya, kira-kira masih 40% atau 50%. Nah. Masih dugaan yang kecil lah. Ya, konsekuensinya maka apa? Di saat seperti ini, dia itu makruh berpuasa. Atau dia sudah diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Oh, boleh sudah ya? Boleh. Dengan dugaan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, dia itu sudah betul-betul positif nyata. Dia itu akan terjadi kebahayaan. Misalnya jelas dari tanda-tandanya dengan adanya dehidrasi, pusing, lemes, dan lain sebagainya. Dan misalnya dengan jelas misalnya dari dokter. Maka itu haram berpuasa. Haram berpuasa. Nah, baik kebahayaan ini akan menimpa kepada dirinya, pribadinya dia, atau misalnya bisa mengganggu kepada bayinya, si bayi itu. Baik bayi yang di dalam kandungan maupun yang sedang disusui. Berarti atas sangkaan pribadi itu sudah memperbolehkan secara hukum dia tidak berpuasa. Ya. Namun ketika ada keterangan dokter yang menyatakan itu berisiko, maka itu justru harus dia harus untuk membatalkan puasanya atau harus tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Ya, okay. Nah, kemudian risikonya itu apa sama? Artinya harus mengganti puasanya orang yang hamil itu dengan orang yang menyusui, apa perbedaannya itu? Ya, sebagaimana secara umum, orang yang sakit itu, artinya orang yang ditimpa bahaya, itu tetap harus qadha fa'iddatu min ayyamin ukhar. Dia harus mengganti di hari yang lain di ketika dia sudah tidak dalam keadaan puasa. Namun bedanya, nanti di sini ulama memberikan rincian atau memilah-milah hukum, konsekuensi yaitu, manakala dia itu kekhawatirannya murni kepada anak. Mungkin nanti konsekuensinya anaknya akan begini, akan begini, akan begini. Maka kemudian di sini, dia selain wajib mengqadha di hari kemudian, di hari lain, dia juga harus membayar kafarat. Kafarat itu dalam artian denda atau tebusan sehitungan hari di mana dia nggak puasa. Berapa hari dia nggak puasa, nanti dihitung. Satu hari dia harus membayar satu mud, atau dalam konversi modern sekarang, kira-kira kalau dibulatkan 7 ons. Misalkan satu bulan penuh tidak berpuasa. Ya berarti kali 30. 30 atau 29. Iya, 29. Itu kalau khawatir kepada anaknya. Kalau khawatir kepada anak, tapi kalau kekhawatirannya itu
menyangkut dirinya sekaligus dengan anaknya. Tadi kalau anaknya saja ya. Tapi kalau sekarang dirinya, ya dirinya nggak khawatir. Tapi kalau kekhawatirannya itu kepada dirinya, walaupun sekaligus anaknya, maka disinilah dia itu nggak wajib kafarat. Cuma kodok saja. Hanya kodok lah saja. Dibayarkan di min ayya min ukhar ya. Seperti di hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain. Nah, kalau misalkan ini, Kay, ada perempuan yang setiap tahun hamil misalkan, dan itu memungkinkan sekali. Mungkin. Jadi pada Ramadan kali ini dia hamil besar, setelah Lebaran dia melahirkan anaknya, kemudian setelah tahun yang akan Ramadan yang akan datang dia itu hamil lagi sebagai orang hamil sekaligus sebagai seorang menyusui. Sehingga tidak ada kesempatan dia mengqadha puasanya. Tahun berikutnya begitu, Gey, sampai 4 tahun punya anak misalkan. Itu bagaimana solusinya? Ya, sebetulnya dalam hal ini itu ya mayoritas ulama menyatakan dia wajib kafarat tetap. Nanti tinggal di total itu. Karena perlu diingat ya, kafarat itu bukan dalam arti hal yang menyeramkan bagi seorang mukmin. Tapi kafarat itu adalah untuk menutupi semacam celah-celah yang kosong dari puasanya yang sebelumnya itu, yang karena gara-gara dia nggak puasa itu. Jadi sebetulnya dalam rangka penyempurnaan. Dia insya Allah kalau misalnya hatinya dia tulus, dia akan berani mengumpulkan beras dalam rangka untuk menyempurnakan ibadahnya itu. Tapi seumpama, ini hanya seumpama tapi ini kemungkinannya yang sangat kecil ya. Misalnya dia orang yang nggak punya. Ya. Kemudian dia produktif ya. Ya, produktif. Hampir tiap tahun dia punya anak. Kalau bahasanya orang Madura itu tasodul itu. Iya, iya. Maka dalam hal ini ya ada sebagian ulama, tapi sebaiknya ini dipakai dalam kondisi darurat yang tidak mewajibkan kafarat, tapi cukup dengan qadha. Oh. Loh, cara qadha-nya itu gimana? Percayanya. Kalau setiap tahun itu enggak ada, apa memang diakumulasi juga? Oh iya, kalau qadha tetap. Saya kira kalau qadha itu ya nanti setelah 4 tahun itu. Berarti kalau 4 tahun, 4 kali 3. Iya. 12 bulan dong dia berpuasa. Iya, 1 tahun, 1 bulan. 1 bulan dikali 4, ya 4 bulan. Oh iya, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan saya kira itu. Artinya tidak harus berturut-turut ini? Tidak seperti... Enggak, tidak harus itu. Oh, bisa di... Bukannya seperti orang yang apa katanya iya. Itu? Yang berhubungan kan harus... Ya, kalau beda kalau orang yang jima di siang hari bulan Ramadan, maka 2 bulan berturut-turut. Oh, di antara sekian pilihan anunya. Iya. Yang penting hitungannya itu sekian dari yang hari terlewati. Yang itu, dia ya. Tidak berpuasa. Nah, barangkali Kiai punya tips atau adalah kiat-kiat untuk bagaimana, apakah orang yang hamil itu mesti harus tidak berpuasa, atau bisa sebenarnya sesuai dengan syariat sih, atau apa? Misalnya. Ya, menurut informasi yang kami dapat, bahwasanya sebetulnya ibu menyusui itu tidak ada risiko sebetulnya, atau orang yang sedang hamil untuk berpuasa. Kalau misalnya dia itu, misalnya sedang mengalami kesakitan, misalnya ada masalah, itu memang karena ada masalah. Tapi secara umum, wanita itu memang dengan puasa, dia itu tidak akan pernah akan mengalami misalnya susunya atau air asinya itu akan mengalami kurang kualitas. Tidak, dia tidak seperti itu. Namun sebaiknya antisipasi, menurut saran sebagian dokter, kalau sahur dan buka itu sebaiknya dia tidak kurang dari cairan-cairan. Karena nanti ada cadangan nutrisi atau kalori yang dia butuhkan untuk menghindari adanya kekurangan-kekurangan gizi ketika sudah di siang hari bulan puasa. Ya. Berarti harus konsumsi banyak air. Air misalnya kalau dalam sebagian keterangan itu misalnya 8 gelas. Jadi bisa waktu bukanya itu 2 kali, 2 gelas maksudnya. Kemudian sahurnya 2 gelas, kemudian di antara buka dan sahurnya dia bisa 4 gelas. Nah, itu salah satu solusi. Sebetulnya banyak itu kalau ibu menyusui itu mau berusaha, sebetulnya banyak solusi dan bisa dikonsultasikan. Tetap bisa puasa ya sebenarnya. Iya, karena eman-eman. Iya, eman-eman. Okay. Apalagi nanti dia sedang berpuasa, air susunya akan masuk kepada bayi, si bayi akan menjadi anak yang soleh diharapkan seperti itu. Terima kasih jawabannya, Kiai. Dan begitulah pemirsa, sangat jelas sekali. Dan bagi Anda yang sedang hamil atau barangkali istri Anda yang sedang hamil, tetap anjurkan untuk berpuasa selama tidak ada ketetapan atau keterangan resmi dari dokter bahwa itu membahayakan bagi diri Anda atau istri Anda sekalian.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.